أغفر عليك من عيني ومني ومنك ومن مكانك وزماني. أغفر عليك من عيني ومني ومنك ومن مكانك وزماني. أغار عليك من عيني ومني ومنك ومن مكانك وزماني. وضعتك في جفوني إلى يوم القيامة ما كفاني. سقى الله عهد لما عشقنا سوا سقى الله يد الغوى لما عشقنا سوا كان على يرام حرام والله حرام
وسنو الفتاني أخجل الأكماري وسنو الفتاني وضن الأفكار وجهه المسباني وضن الأفكار وجهه المسباني. Thank you.
جل من قد أرسل رحمة للعالمين فاز راجين أملا يا إمام المرسلين جل من قد أرسل رحمة للعالمين فاز راجين أملا يا إمام المرسلين كنت نورا thank you.
Matur sakalangkong minangka tahadus bin nikmah panitia de steje wali santri seampun nyompeng de pelaksanaan haflah imtihan sekapeng sabitek telok khusus epon de ajunan simolje piti bawang mas grup sakalangkong bentuan epon cukeh de abah haji Rofi'i matur sakalangkong cukeh de bapak Salman Al-Farisi cukeh de singatore ajunan simolje mobeliu kondang malam semangkin ajunan simolje ke haji Saiful Islam tapapak serang cak syukur malam semangkin matur sekelangkong de steje wali santri de bapak Ainur Rido singa kungin hajet kang kui ngatore cak syukur bapak Weli Ansori juga sekelangkong bos nono noe noe enjoy ya bon bos noe noe enjoy sekelangkong iwah Mas Hilal Hidayat wah wali ano alumni seteje senyum penglemakin juga tretan Maruki Al Irfan tak lopot juga cere kena rental Jaya Abadi Bapak Sugianto terutama dek wali santri siampun nyompeng 100 juta yang dalam pelaksanaan haflah imtihan ikhtibar sikapeng sabitek telok percetak 100 juta sakalangkong atas bantuan epon wali santri wali murid hadirin parabu sami mulje malam samangkin beda tambeen layar LCD kangkui muslimat seteru ngolat na langsung ten kaula panika sompengan dari Bapak Ahmad Dumpoh sakalangkong cak Dumpoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ijtima' ijtima'an ruhaniyah wa ja'ala hadzal majma' majma'an mubarakan mahmiyah wa ja'ala hadzal ittisal ittisalan qalbiyah assalatu wassalamu ala man syarrafahu ala sairil anbiya wa rafa'ahu makanan aliyya sayyidina wa maulana muhammadin alladhi nasaba li ummatihi liwa'an muhammadiyah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yaumi yadhul kufaran nar wal mu'minuna makanan aliyya qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim amma ba'd hadratal fudala wal kurama para alim juga sedejah ulama sareng sedejah kiai siabtina amuljaki akhussu bizikri ajunan pimpinan dan pengasuh pondok pesantren An-Nasyiin sekaligus ketua umum yayasan An-Nasyiin ajunan simulja khadratal mukarram Kyai Haji Ahmad Fauzi Hafsbullah hafizahullah waru'ah muka-muka paling lanceng umur sebarokah sarang ajunan simulja Nyai Hajah Nikmatus Salihah siabtina amulja aki ajunan simulja muballighuna fi hadhihi al-lailah hadratal mukarram Kyai Haji Syaiful Islam Dewan Pengasuh Lembaga Al-Ihsan Rampesen Pakotan Songenep aparatur pemerintah baik sipil
maupun TNI Polri Tantretan Banser sipeten kauleuh amuljaaki khusus epon Bapak Kelebun Krucugan sareng praputi sah si akompol ebebena terop malam samangken steje asatid wal asatidah khusus epon kepala lembaga di bawah naungan Yayasan Anasiin juga si abtina amuljaaki tak syukur CS se metel epon dari Mandebesah Jebe Timur hadirin ajunan wali santri rahimakumullah kumalancang matur abtinah jauh hari bedi arenteng lalampaan e malam samangken e dalem lalampaan haflah imtihan ikhtibar se kapeng sabitek telok Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Yayasan Anasiin kelaben amoce tor amoci karengke Gusti Allah seamor peceket bitalafut alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin e malam samangken abtina ajunan seje ki iparinginnya beh sareng Gusti Allah kantos bisa alongkolong apol kompol epa semuan malam samangken e dalem lalampaan closing serimuni haflah imtihan ikhtibar se kapeng sabitek telok Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Yayasan Anasiin se epuntuk kelaben pengajian umum seperti ede buaki sareng ajunan simolje Hadrotal Mukarram Kyai Haji Syaiful Islam Dewan Pengasuh Lembaga Al Ihsan Rampesen Pekotan Songenep Samelar muka Rabu epon ajunan saja e malam samangken keng rahmatur ridho dari Gusti Allah Subhanahu wa taala amin amin ya mujibas sa'ilin hadirin per Rabu sami mulje tor parcuke lemak acuman lampa seperti kabirci e malam samangken e kabiti kalaban al-iftitah bi suratil fatihah nyoon barokah da ajunan simolja Kiai Junaidi Munir se metel epon dari larangan prang songenep da ajunan abtinah ngatore hadratin nabiyul mustofa muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila rahim jami akhwanihi minal anbiya'il mursalin wa ali kulli ashabi kulli nabiy kulli إلى حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة أبي ربنا والغوث الصمد Sayyidina wa sanadina wa amdudina dunia wa akhrana bin Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Tijan wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyatihi wa muqaddamihi wa ashabi ahbabihi minal insi wal jan Ridwanullahi alaihim al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Surat al-lazina namta alaihim ghairil maghdubi alaihim al-dallin amin Bishafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha A'udhu billahi minashaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina surat al-mustaqim Shirath al-lazina anamta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin Amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq Wal-khatimi lima sabak wa nasiril haqqi bilhaqqi Wal-hadi ila siratikal mustaqim Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajim
بسم الله الرحمن الرحيم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل إنما يتذكر أولو الألباب للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين
الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم الجنة ونعيمها سعد من يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأجمل منك يا رسول الله لم تر قط عين وأكمل منك يا حبيب الله لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بفخر ميلاد سيدنا محمد وتوالت بشرى الهواتف أن حق القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول
جميعا لجميع الحاضرين. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد. يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد. يا الله صل وسلم وبارك لي ولا آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih Ustaz Johan. Kainta saya song konteng. Tan kula nyari am sorbo jo sitek kian ban kainta pareng kintat johari man. Tan kula sangat setuju. Tanya akibi tan kula. Ma song kok kada jadi ba. Ka adin to menang ka tengki na cita-cita kainta. Nan kainta himbawan do ka santre. Benda garet moret patik kita kun himmatak fit fitura ya ek fitura ya wari gila ka fitara bada ban cita cita ne tas bintang cokon bade e bumi tapi kita kita patik kira kada tang songko bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Nabiyyil Amin al-Mab'uthi rahmatan lil Alameen. Salatan taj'alu bi sirriha hadha al-ma'had wa hadhihi al-mu'assasa wa hadhihi al-madrasa mubarakan li'ilai kalimatik ولنصر دينك ولنشر علوم دينك إلى يوم الدين آمين. أما بعد، سماحة العلماء والفضلاء para alim para ulama sifatan kaula ta'zimi terutama si Abu Dawud mangken iki kento salerana sadiqil mahbub kancetan kula bene kanca epon dukutan kancetan kula si haji tahun 96 gasak-gasokan dan kula si mangke haji ban ke tahun 96 sepon padin to kingin nepe ciliwung abid ban dan kula ban keluarga ustaz kita ngucak kiai ki ustaz ki sepon ustaz Saiful Islam ka ento abid nginep di ciliwung Jakarta dan kula ada te pesawat si mangke ke Mekah karena pas tur hijau dan kula dimin visa konsuliah kanto lakarla ikile uang panek lakarla nyaman keluaran tuan kuda tertarik seneng api datu menurut ingin makita dengan apa itu kasih air sambil tadi apa ini kasih buat ini kapan kapina apa apa cangkeran orang tuh api datu tuan kuda saya ingat macam si Iran ngenes ku tuan kuda aku mah hebat tak saya pun regawi tuan kuda tinggal mangken pasti tipu wali uang kondang masya Allah alhamdulillah mangken dipertemukan oleh Allah tempat tuan kuda. Dan kula sering aja habis kata di Pak. Jadi sapopon mantu dan kula kan. Rajina toha kita kit sapopo. Alhamdulillah. Semulja sataja pejabat sedari kecamatan, Pak Camat juga abekelan pas dari baik Bapak Pak dan Ramil dari kepolisian sataja sepatan kau dah hormati. Sataja na para penyumbang deka tersyakuran malam mangkin penikah sifatan kau dah hormati sifatan kau dah tak bisa jemput asmara cik ibunya senyumbang ke pelaksanaan tersyakur syokoran insyaallah langkong 500 murid 500 santri nyari ilmu ampun oleh setahun mulai tahun 2000 dulekor sampai 2000 dulekor tahun ajaran ke itu mangken panika menangka selamat nah dan kula ka adin tuan namung tuan rumah dan kula namung tuan rumah senang ke mon se senyelamat si se selamat di terpot karena orang banyak yang kento insya Allah sekitar 500 langkong alhamdulillah malam mangken itu menangka malam terakhir sekak lima malam mangken pedi yese pengajian
pas dan kula mangken panika Andi bintang tamu. Bintang tamu. Mai kau cak bintang. Pola na tera. Mau mandi ke gonteng. Tadi dalam perjera buat. Gonteng. Nyaman. Mun ean nasi ini nyamain. Syekh Muhammad Syukur Ba'alawi Al-Bajingan. Di gula. Nika hadiah di gula ke Syukur ni. Bintang kula terus. Mari perkenalan ke panjenengan. Kenapa mak Ba'alawi? Cereng bener yang Arab bener. Ba'alawi ini kacak kacak Arab. Mon kacak matur. Ba'alawi bekal alawa. Keng pola ni pakai kasro. Mon apa tahu? Ba'alawa saya kata. Ba'alawi. Tadi Syekh Muhammad Syukur Ba'alawi. Mak benda albajing kali. Apa cakap gula tanya? Ada rempah sampai mon ano kesyukur ka. Apa mau bakal pijin keluar yang saya kelo ke? Ah, beri al bajing kali. Kalau kalau pijin kalau tak saya kelo. Dan kau lagi mana? Ya syukur ngereng. Perkenalan dimin. Deki duet sarang ke Seiful panjin dengan. Reng pada lo jangan ban ke. Toron boleh main. Kau perkenalan malu lo. Malay onding siapa panjin dengan bintang tamu si terakmu mana? Gonteng. Tadi dalam pada cerai pun saya kalle. Ngereng, ngereng, Ustaz. Gula kuno ning mangkin. Alhamdulillah. Tikal pekal datang ngonceng nggak boleh, ke? Dan kulik. Ini. Sing ngereng tepuk tangan. Kau itu posa muslimah dan posa niku lorong. Mun perkenalan dimin. Deki panjenengan Abu Muhadatsah sareng ke Saiful Islam. Deki. Kento. Assalamualaikum ya. Ya Allah raja engku lo nguluk salam mah. Kenal pot eh. Kenal lagi nyama abdina syukur tinggi badan 140 cm persegi panjang. Kiai salah nyurungin lagi denku. Orang nek kene yang mengandung alkohol. Ampun nek guys. Saya kantor. Alhamdulillah, saya langkung kiai. Panjenengan oleh hadiah di Tanfula. Ano honoris causa, benih profesor an-nasiin apa yang hadiah ke panjenengan yang kita itu Ba'alawi. Alhamdulillah. Ano percobaan sakilo dukoboan engki kiai. Alhamdulillah muka-muka gelar Kak Dinto tetia rahmatan lil alamin dunia dan tidak akhirat kiai. Ya Allah. Mak napak ke pemekasan ni mulia agengku. Saya akan langkung kiai. Ya Allah. Nggak setengah bayat nih kah. Ini kesalahan ngereng. Dan tiada marin ben tak saya pun Islam marin. Bismillahirrahmanirrahim tak kira pai gula. Cak mangka yontal lah kasih kurban. Pelan ni gini. Apa ada kainin ben gula. Para wali santri wali murid rahimakumullah. Betul kau lah namung mada pak ada bunak kencing nabi. Sebun kencing Nabi ini kebedai kitab Riyadus Salihin mun santren najiin kitab ini kandi kapi karang Imam Nawawi isjena hadis-hadis sahih ada si do'if sekali hadis sahih malah hadis hasan lalu si pada pakai itu bidan kula hadis sebun kencing Nabi Hasan benihun sahih fokus rawahut turmudi ada budak remah kencing Nabi saya entah leon yang penjendingan benih yang demah badak kula mon pelan perata perdanya beda ke apa santran di kapi neka beda bab zuhud fadilatul zuhdi dalam madhabu nak ustaz kanjeng nabi ala inna dunya mal'unatun
tawa ban cek dunia ria epos tobi Allah elaknat dunia nikah malonon mafiha satu ajan se dunia ria kapi epos tobi Allah etek kubi gula bulan di syaran nyaman dari lul falihin syaran apa maksudnya epos tobi eka siapa isyaran nikah maghdubatun itu bukan ni tetapi Allah ni ketunya kepini kah persisnya itu bukan cerang Allah mangga ni Quran kan qul mata'ud dunya qalil sehingga kesenangan dunia ni niki ni sekoni tebun kusti Allah ni Quran tetapi pun kanjing Nabi sehingga dunia ni itu bukan ni bi Allah bon satu jun saya beri dunia kepir ya keng beda-beda illan illa kajabah lah nikah illa zikrallahi ta'ala kecuali mun eka ingat ke Allah dunia jadi bagus eka ingat ke Allah wa mawalahu ban seberkaitan ban zikir ke Allah mun pas sajan malupa ke Allah celaka itunya nikah lapa kaya ya orang yang pas lupa ke kusti Allah lah misalnya usah koni dan kuliah di andi itunya andi panika andi roma andi maka itu eka ingat ada Allah eka sujud ke kusti Allah lah kini kes tak itu kan cara Allah. Dia pun mesti kencing Nabi. Napa boleh? Wa aliman wa muta'alliman. Saya pun kan tahu. Kecuali telok nikah, zikir ke Allah, ngibang ke Allah. Wa aliman ben orang si andi ilmu, si ngamalaki ke ilmu. Tak itu kan bi Allah. Tak ilak nad bi Allah. Wa muta'alliman ben orang si nyari ilmu, ngaji. Muta'allim ni orang si ngaji. Alhamdulillah gula ban sambian wali murid wali santri para ustaz satu aja pengurus ngurusin reng nyari ilmu kan tu muta'alliman dah panik gula pas bunga ilmu teh ya Allah alhamdulillah annasiin tamasuk ka sitik besto bi Allah sitik tu kan di sareng Allah nah boleh malam mangken pas nikah asok kor kapi wali murid selemaratu pas kor kapi abentu imtihan kan tu montro ti seksa abi Allah papinter asoko karena Allah ti busa kan panjenengan mun dekwe Quran ni kah gula hafal juz lima akhir juz lima marin ayat ni pas terus kak la yuhibbullahu jahra juz 6 bas terutama pola mamak si banyak santri si hafal akhir juz lima Allah debu ma yaf'alullahu bi azabikum in syakartum wa aman ma yaf'alullahu bi'adzabikum Allah tak kira nyiksa je ni kebenikan gula kebun Allah ma yaf'alullahu bi'adzabikum Allah tak bekal nyiksa je tak kira nyiksa gula bi Allah ilmu gopur pakai ya junal in syakartum lamun ban dipenter asyokor kebun Allah wa amantum ban iman ke Allah alhamdulillah asyadzajana para wali murid syahadir makin kan hadir dak kasyukur nak anak murid si paringin ilmu bi Allah sahabi tu setahun dan kuda serang ayunan pada ngormat juga tak kira sik sebi Allah mung kuda yakin tu orang mangken ngin nyukur apa pen tera syukur dak ada majaran kitabun Allah Al-Quran surat Luqman gasa anishkur li wali walidayka wa ilayyal masir karena syukur ban asakalang kong kareng tua dua wali walidayka asa kelangkong kang ko ka Allah wali walidayka ben kareng tua duaan ban la ni kamun ke ipon Imam Ghazali malecer nak ni e kitab mukhtasar ihya keng gule merok mukhtasar san mun siswa aliyah lemah lemah surin ulia andi kitab ini kecik itu di pelajaran ni ngada bab fadilatul ilmi wa ta'allum ga arwah Dabun Imam Ghazali ini kan anu ayat siki buruk aru bi Allah pakun astakalang kong kareng toduan aniskurli wali wali teh Dabun Imam Al Ghazali tikku saus kita pihir kita mukhtasar ihya reng tua si songkul al walidu fil haqiqa orang tua si songkul Dabuna Imam Al-Ghazali Al-Mu'allim Al-Ustad orang tua si saungkun ada Ustad si ngajari
rukunnya iman, rukunnya Islam, semang kenal ke Allah. Ruwet orang tua sesungguh. Dia punya Imam Ghazali ini kan. Anapa? Sebab mungkin orang tua pak benembu ke arwah. Sebabul hayati, sebabul hayatil faniyah. Kun saya mati sebab mau di kok ben-ben kepi sampai ketunya si rosak ria. Makin kok bakal rosak kepi pun kentunya ria. Tapi mon ustad Arya sebabul hayatil baqiyah. Si bisa apa siapa yang kau dian keselamatan sampai kok sedunglan juga ajunna Allah. Paringin iman, paring akhlakul karimah, ya jadi maca Al-Qur'an, ya jadi benikuno di itunya malolok. Ah ini kata ti Imam Ghazali, jawab Imam Ghazali, maka hakul ustad muqaddamun alal abi wal um. Kewajiban kau ustad ya, pengadaan ben kapak ben bu. Cai pun Imam Ghazali ben jangan gula, gula pun madep pak. Mangkan astagfirullah li ustad di sabar kade. Cak astagfirullah li wali dia ini kan yang tua dua. Ya Allah nyawa siapa warap tindakan kau yang tua dua. Monik ian nasiin li ustad kade. Tinggal wirid mari salat kan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ustadzim. Astagfirullahaladzim. Siapa yang berenang guru ke guru? Ibu kayak gitu. Kita jangan ngak. Ah, maaf dong. Gua apa? Saya ini kira yang wazali. Ini berjalan gula. Nah, jadi takzimah. Pengadaan ke guru. Nah. Kenapa? Poran guru ini kese nyaba iman, akhlak. Kese mau sebab sisi odin dan gula. Kesampurnaan sampai ke hari kiamat. Mending sepotor kadang kun fil hayatil faniyah dia bunyi wazali. Alhamdulillah malam mangken ni ke asokor dah Gusti Allah asa kelangkong ke ruhu sing ngajar ribuan-ribuan malam ribuan-ribuan malam tak tergiur makai orang banyak aku bayar rokok ala kau rokok ajudaan makai hu orang kita tangkap duki kene kiba bomber lah motor apa empat tenggontong oleh naro rokok. Ini kan fenomena anyar ni kan. Engki. Alhamdulillah, syukur dak Gusti Allah. Syukur dak Gusti Allah. Ustaz ki paling bertahan. Abang pas mau paruh ikur rokok kapi. Pas dak ustaz dak. Tak ustaz Pak Abdina nyone di ambo mor orang anak rokok. Yo yo anu. Cek. Mana pak cik banyak perden pola banyak alhamdulillah senos muslimat kan sebab pakai rokok beda sih kirim lagi ke putaran saya muntuh ke bagi biaya tak usah nyari kelakuan ke Malaysia tak usah. Alhamdulillah asyukur dak Gusti Allah cik banyak nikmat Allah satu aja ustaz juga nasyukur sebab ampun bisa transfer ilmunya ke murid anak didik selama setahun juga wali murid asokor sebab bisa mengajar ilmu nak foto lah oleh setahun oleh ilmu kayak banyak lekak di to malam mangkin ni ke puncak rasa syukur pancaran rasa syukur lah para wali murid sebab dekat di to wali santri alhamdulillah eparingi sukses selama petong hari panika acara-acara apa apa tetap kelabuan pengajian mungkin panikah. Syukur dah Gusti Allah. Lagi kat itu ngajari boleh ngajari nak foto. Terutama teh santri murid malah pentera syukur leh pentera takzim ke guru nak. Orang si terus dia orang agung agungkan gurunya. Man arada ayyakuna aziman fa'azim ustadahu. Man arada an yakuna kariman fa akrim ustadahu. Orang terlalu mulia ustaz. Ngadaan ahak ke kau jib nang ada tu bina ada ling ada ben kepak ben bu. Ke guru kada. Ah sebenarnya mun ikak di tu kan kun polan je waktu sekolah. Gila keluar sekolah. Ada guru pun. Tambah soalnya ke ini ke. Aguru sakit je. Padahal guru ni keterus sampai hari kiamat ngiring guru aja dah. Sakit je. Kemarin hebat dan boleh mai. Gula cerita. Bodoh nyaman ke itu ulama besar si mau bodoh pondok pesantren Lirboyo Kediri. Ke itu makan puluhan ribu santren Lirboyo ini. Ah, panik ke pengasuh siapa buat alas dimin nyaman
Syekh Abdul Karim. Ki Abdul Karim ini kesantren Kebengkalan, Waliullah Kebengkalan bin Abdul Latif. Ki Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Ki Khalil sen dari di Kebengkalan, Masjid Kebengkalan. Santri kasa. Beni petan kiai, Ki Abdul Karim. Dan kula beni dama beda, beda bukun, nyaman bukun. Tiga tokoh kiai dari Boyo. Terlok kiai, telur Boyo, badai badai. Sesepo, Ki Abdul Karim ni kan. Ki Abdul Karim kain tomon duk eke holil Bengkalan. Beni anan kiai, anan reng tani, anan reng tandi. Ipa monduk, tau saat raki, tahun di ongkos, tahun di asing kat raki. Mios tibi, Ki Abdul Karim ni kami mios tibi ke kiai siap tina. Ngaji ya gak adito. Sampai cek poni buku bani kan. Tiga tokoh lir boyo bani kan. Sampai ipanggingin pak kali, terlima kali. Rupu, asolat ke asolat, rupu. Kenapa lapar? Maka bikiai, bikiai holil, cek pon langsung. Baan nolongin orang bisa, nolongin agaba, nolongin tinggal padi gak sah. Minta aan, minta ongkosan, minta bajaran, minta persenan, persen padi. Ini kasih ke tanah, bikin Abdul Karim. Sampai jadi orang alamah, alim sang. Sampai ke holilat hebu, siapa lagi mana? Lala lemon leban. Satunya ilmu nahwi Bengkalan lah tak ada. Satunya ke Abdul Karim kalir boyo. Wah, santri lir boyo makin. Bat hebat, lem alim, karang na. Wah, engki. Ini kat ke Abdul Karim. Dah remah. Saya dan pula pernah malu pada ayun. Saya itu ke Abdul Karim ni kan. Tak macam la ilaha illallah. Maka dia pun kanjeng Nabi. Amun lakinu mautakum. La ilaha illallah. Maka anak akhiru kalamihi, siapa orang yang si akhirat, yang mati, yang majal la ilaha illallah, masuk suarga lah. Ki Abdul Karim ni kata, majal la ilaha illallah. Kenapa saya baca? Nikah. Allah abdina menteri ya kuasan tren ke holi. Sampai mula, ili boli sampai situ. Menteri ya kuasan tren ke holi abdina. Teri ya kuasan tren ke holi abdina. Terputran yang dingin banyak. Situ, ini kebun asman ke holi. Manter moga abdina iha kuah santri nanti holi. Abah, makita amat jalan ilah ilah Allah. Man lebih ke holil. Ke holil wali wali ul kutub. Wali kutub kak disa. Apa? Kun. Ya ada yang temukan yang Nabi. Eh ya kaya. Tajfa'u yawmal qiyamati al-amliya. Wal ulama. Wal syuhada. Ulama ada bisanya fa'adik iya. Mulai kau ya kau santri aja nak Allah. Pak pun masuk surga dia. Ya kau santri ke holil. Tak usah macam la ilaha illallah ya cukup lah. Akal tinggal ke holil. Nikah situng setong panapan cambuk udah kan nak foto tu boleh ban panggil dengan. Kadung aku ru ke situng orang dia ini ke. Tinggal mari mon coba. Lah kalau pai ke guru. Iktirat kepi. Iktirat nikah kayak pon gula ini nggak kecepol rambut kecepol tapi tak Allah firlah buat Allah yarham kayak mahfud aduh abu terpan mulang bahan dia ada di santri saya laim kenapa laim nikah sebun kiai itu oleh pinggir kita buat itu sama ke pinggir kita laim meriah santri juba lepak ke guru darmah man idar tafa'ah saya nyama laim ya sebun kiai man idzar tafa'a jafa'a qaribahu wa ankara ma'arifa muallimihi man idzar tafa'a orang tinggal andi pangkat tinggal penter tinggal soki tinggal gogo lateti gubernur lateti presiden apa jafa'a qaribahu pas cuek ka ancana baran kalau beuleun ka jagan pas tande sombong kareng tuan kekuruna wa angkaro ma'arifa muallimihi ben mungkir tak ngaku kekuruna saya beri ilmu wa maka guna alib ba maka guna apri alib ba ilmu alib ba gak sah kaya kan fondasi wah jadi malin kundang ini kaya kan sering miskin kaya ilah sini bimbun kaya pas merantau pas ikan mantuk raja itu ke arah jin batin aja waktu di ratu ya malin kundang ini kan ini kala cerita legendaris kan
banyak cerita-cerita di TV yang tinggal mulai ke Roman pas embun pak tempat penitang todus pola nabo lah di rato embun sepen se iya cuma tak pernah iya ingin main nah itu kan banyak orang yang nangis cakap ni kan maka itu pasto sarang Allah pasto bun palka pala kapi kapal kemewahannya jadi buat tu kaya pun di daerah kain Madin Gundang Kalimantan nah jadi ngiring para wali santri wali murid nak foto tu kuda sarang ayunan cek apa bengal ke guru nah cek apa ya pak sokor ke guru panghormat ke guru montero jadi orang terhormat engki bene kune tunya tunya ben akhirat nah ini ke contoh ke Abdul Karim Lirboyo mani di klub itu korle ya ku santren ke Muhammad Khalil Benggala nabdir ku saya loka itu mena ke contoh doa dan guru terus man dan guru cek kaya dari dia panik dan taruh guru dan guru saja guru dan guru panik Syekh Ahmad Al-Habsyi ke Ahmad Ahfud saja dia Allah firlah takut lekan korle ko santren dan kula tak usah diandi amal selbia para rabu saya mulia maksudnya ketipan apa putra-putri dan kula sarang ayunan ngereng cik pai itirat ke guru ngereng papa kun ta'zim ke guru apa-apa mun ya ko santren ke holil mak papa bisa selamat sebab tuan ke holil ni kaki tuan guru pas saya rasa guru dan kula sarang ayunan aduh Allahumma ij'alna wa jami'a talamidina wa tilmidatina sanatiyina ustaz ya Allah santri abdina murid-murid abdina gusti padatia ki ulama sesalamat ad-dakhilina ila jannatika semasuk satu jodoh suarkan ayunan asarang ma'an Nabi Muhammad SAW asarang kanjeng Nabi bigairi hisab tak usah hisab tak usah neteh langsung asarang kanjeng Nabi santri-santri abdina mulai tu aku sini ke Bigaholin. Payah aku santren pagi ya Allah. Ah, jadi aduh tak ustaz dekat saya. Aduh aku mau red. Jadi ni ke siapa kon kata aku. Siapa kon jok peke tuan ustaz tu ni. Male barokah ilmu nah. Male barokah manfaat ilmu nah. Sekian itu. Semoga putra-putri dan kulit sang ayunan oleh barokan guru seterusnya sampung kanjeng Nabi. Amin. Amin engki amin. Ana apa tuh dan kula sareng ayunan. Para rabu saya mulia dan kula ngemis Fatihah mangke. Kula nika bade siswa sanawi ya, kantong. Nika awak kali pangkasan mangke nika dia ke Jombang. Mangkat kula kan kula. Nika ki panagana tadjawa hari sitong konteng ki karo. Nyaman anah altafun nisa. Nika ring tak ring tokel tak kamu bertekasa. Nika menang pidato bahasa Arab sama kasun. Pai makin ekirim ke provinsi isa bae Jombang. Manter menang boleh mun menang panika pas nasional menang sa Indonesia menang. Kasambun gula-gula cek kebelun kole. Kolan cereng ring berutah mah apa bisa fasih bahasa Arab lahajon bagus pas kalah sila. Nyono duan. Kere bi gula. Amban ni ka. Ring spon tat jauh hari kamban. Ke panaga nak ni. Nan cerita tat jauh hari. Amban bani ka. Gula mengenang makin. Ni ka sangat ta'zim ke guru nah. Ben sangat semak ada kakak di toh tujuh rajin tiba ada kita sih nyaman sahe pak soi lofir lahu dari sepura tu sasaran Allah nika kenapa mau nika antah di gara remote terutama imtihan nika tak usah soro lo salam dong assalamualaikum anu kaya malas sampai juga jutaan apa juga jutaan kaya anu taruh pebilis ya anu anu sesuatu kumpulan kasih mana kan setiap apa repot alhamdulillah mak pas kumpul ya tinggi kumpul ya nih mending pidato bahasa Arab sama kasian makin dikirim ke provinsi ya tukar sa seprovinsi nih kan mun menang nih kan dikirim ke internasional
mungkin mon menang ke panika ayo ning bahasa Arab pula apa haji atau ibu umroh para rabu saja si cami mulia nyona fatihah manter paling na manfaat ben barokah nak kana ni gula gila akhir pas yang mata ingat ke bangsa pun pas duken si amit gila polan aduh anak kana kampung berta butuh keleto pindah tu bahasa mon cengai pindah tu matura pinter gula ban sambingan ni kapa pindah tu bahasa Arab baguslah hajanya ben makhrajnya ben nyuana fatihan manter muka ben manfaat ben barokah manter ben tembus apa hebat mah tembus make Pak Bupatin bagus anasi ya ning nika an mewakili Makassar tidak makan rombongan jadi manter muka fatihah manter muka sareng Gusti Allah iperna tembus barokah manfaat paringna petolong dari Gusti Allah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Matur sakarangko. Namung sakinto. Kula tro ngedingakin pangasihna Syekh Abdul Syukur Ba'alawi karo. Ba'alawi al-Bajingkali. Terutama merdua panikasi pertama Kiai Saiful Islam. Ngereng pada perangai kista jih mantar panikasi kemanfaatan serang Gusti Allah dan kuda serang ajunan panikasi berkat umur bisa dapat boleh ke imtihan anak foto si pakar datang. Amin. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Penobatan siswa-siswi teladan Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Yayasan An-Nasyiin tahun pelajaran 2022-2023 segera dimulai. Dalam rangka Haflatul Imtihan yang ke-63, Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Yayasan An-Nasyiin sudah menimbang, memperhatikan dan mengevaluasi serta mengedepankan akhlakul karimah sudah menjadi kesepakatan sehingga keluar nama-nama yang sudah diajukan dan kesepakatan dari Dewan Guru di masing-masing lembaga baik di tingkatan pendidikan anak usia dini PAUD, An-Nasyiin, RA, TPA, MI, MTS, MA Tarbiyatun Nasiin dan SMK An-Nasiin serta MDT Ula, MDT Wusta, MDT Olia Tarbiyatun Nasiin. Juni 2023. Kami panggil Nanda yang beruntung karena dinobatkan sebagai salah satu siswa percontohan di kelas dan di lembaganya SMK An-Nasyiin. Jatuh pada Nanda Salman Al-Walidi, lahir di Pamekasan 15 Desember 2005, putra dari Bapak Syafi'i dengan Ibu Khalifah, alamat Larangan Luar, dengan indeks prestasi istimewa. Dipersilakan kepada siswa SMK An-Nasyiin Salman Al-Walidi, berikut juga walinya Bapak Syafi'i, berkenan menaiki panggung kehormatan. Selanjutnya, Madrasah Diniyah Ta'limiyah Ulia MA Sore, J
jatuh pada Nanda Nadiyatin Mufarrohah, lahir di Pamekasan 23 Mei 2005, putri dari Bapak Abdur Rashid dengan Ibunda almarhumah Sundusiah, alamat Larangan Luar. Kemudian juga dari MA Tarbiyatun Nasiin, jatuh pada seorang siswi terpilih, Anissa Mustafirah, lahir di Pamekasan pada 7 Maret 2007, putri dari Bapak Marzuki dengan Ibu Sutiah, alamat Larangan Luar. Berikutnya dari Madrasah Diniyah Taqdimiyah Wusta MTS sore, berbahagialah Nanda Muhammad Habibi Thoriqullah, lahir di Pamekasan pada 2 Januari 2008, putra dari Bapak Suparto dengan Ibu Raudhatul Jannah, alamat Larangan Luar. Kemudian dari MTS Tarbiyatun Nasiin, MTS Tarbiyatun Nasiin menetapkan Faiza Putri Ramadhani, lahir di Ponorogo, Lembar 26 Agustus 2008, putri dari Bapak Muhammad Kia dengan Ibunda Kuning Nur Handayani, alamat Gerujugan. Dilanjutkan dari MI Tarbiyatun Nasiin, sekaligus anak ini memang betul-betul berprestasi, mampu menelaah, memahami, serta selalu adabiahnya terjaga kepada setiap guru-gurunya dan teman-temannya. Madrasah Ibtidaiyah Pagi, Madrasah Diniyah Taklimiyah Awaliyah, atau Madrasah Ibtidaiyah Sore. Satu nama digondol oleh Danisa Fahma Alia yang lahir di Pamekasan pada 21 April 2012, putri dari Bapak Hasan Basri dengan Ibunda Ustazah Siti Marhamah, alamat Gerujugan. Dua peringkat, dua kategori, dua lembaga, satu nama, Danisa Fahma Alia. Dilanjutkan siswa tauladan dari Taman Kanak-kanak Al-Qur'an RA TPA Sore, jatuh pada Nanda Ahmad Nur Habibi Ilyas, lahir di Pamekasan pada 10 Mei 2015, putra dari Bapak Muhammad Ilyas dengan Ibunda Imra'atus Salihah, alamat Gerujugan. Dimohon untuk Nanda Ahmad Nur Habibi Ilyas berikut walinya berkenan menaiki panggung kehormatan dan disusul di tingkatan Raudhatul Atfal RA Tarbiyatun Nasiin, jatuh pada Nanda Faza Latifatul Qalbi, lahir di Pamekasan 16 April 2016, putri dari Bapak Muhammad Hasin dengan Ibu Mufidatul Hasanah, alamat Larangan Dalam. Sekali lagi, Faza Latifatul Qalbi, putri dari Bapak Muhammad Hasin dengan Ibu Mufidatul Hasanah, Larangan Dalam.
Karena kebetulan Nanda Muhammad Hasin harus berdiri di dua kaki, dalam artian kedua putranya malam hari ini dinobatkan sebagai tauladan dari pendidikan anak usia dini PAUD An-Nasiin, Nanda Maulidiyatul Hasanah, lahir di Pamekasan 12 November 2018. Putri dari Bapak Muhammad Hasin dengan Ibunda Maufidatul Hasanah, lagi-lagi alamat larangan dalam, dua bersaudara. Entah bagaimana tipnya bisa mencetak anak yang demikian adabnya luar biasa. Besok-besok rekan-rekan media dan rekan-rekan jurnalis kalau mau meliput acara figur di berita online-nya, langsung tanya sama Danisa atau kepada orang tua dari Muhammad Hasin. Dan untuk memberikan cenderamata, saya mohon kepada ayahanda dari adik-adik yang telah berdiri di panggung kehormatan untuk mendampingi putra putrinya. Inilah wajah-wajah anak-anak yang terpilih sebagai siswa-siswi tauladan tahun 2022-2023. Kami persilakan untuk ayahanda atau yang mewakili untuk segera mendampingi putra putrinya. Dan untuk memberikan penghargaan di tahun 2021-2022 kemarin, ada beberapa penghargaan. Selain memang ada penghargaan dari kepala sekolahnya masing-masing, kemarin ada penghargaan dari Yang Mulia Bapak Haji Khairul Umam atau Haji Her. Sekarang tidak kalah meriahnya, nantinya adik-adikku yang dinobatkan sebagai bintang tauladan dari lembaganya masing-masing juga akan mendapatkan bingkisan penyemangat, uang pendidikan yang akan dibagikan oleh yang bersangkutan. Dan untuk memberikan, kami mohon kepada Direktur Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Yayasan An-Nasiin Al-Mukarram, Kiai Muhammad Thoha Fauzi STHI, untuk berkenan memberikan cenderamata dan tropi kepada siswa-siswi tauladan. Dan kami mohon untuk Kasatid turut mendampingi. Inilah siswa-siswi tauladan tahun ajaran 2022-2023 yang satu demi satu sudah diberikan tropi penghargaan sebagai siswa-siswi tauladan sekaligus juga bingkisan. Dan seperti biasa Bapak dan Ibu, untuk siswa-siswi tauladan setiap tahunnya, bagi yang berstatus santriwan-santriwati, maka akan mendapatkan bingkisan cinta dari alumni Pondok Pesantren An-Nasiin, dari Iqbalan, Ikatan Alumni Pondok Pesantren An-Nasiin, dan sudah disiapkan di panggung.
Selamat menikmati menu hidangan yang sudah disajikan bagi para tamu undangan. Terima dua bingkisan, satu bingkisan dari alumni, satu bingkisan dari kepala lembaga. Sekali lagi, siswa-siswi tauladan yang berstatus santri tiap tahunnya selalu diberikan bingkisan tambahan oleh alumni Pondok Pesantren An-Nasyi'in yang dipimpin dan dibina langsung oleh Bapak M. Hanafi, MPD dan Al-Ustadz Saiful Bahri. Kemudian nantinya khusus siswa siswi tauladan akan ada uang pendidikan, uang pembinaan sebagai bentuk penghargaan dan merasa bahagia sekaligus bangga karena beliau juga merupakan alumni dari Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Yayasan An-Nasyi'in. Akan diberikan uang pendidikan yang dipersembahkan oleh Yang Mulia Bapak Salman Al-Farisi. Nantinya satu demi satu. Beliau, Bapak Salman Al-Farisi, merupakan alumni di Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Yayasan An-Nasyi'in. Beliau diamanahkan rezeki yang berlimpah oleh Allah. Makanya kemudian ingin berbagi kepada siswa-siswi tauladan tahun ajaran 2022-2023. Inilah nanda Maulidiyatul Hasanah Faza Latifatul Qalbi Ahmad Nur Habibi Ilyas Danisa Fahma Alia Faiza Putri Ramadhani Muhammad Habibi Tariqullah Anissa Mustaghfirah Natiyatin Mufarrohah Salman Al-Walidi. Mohon diabadikan. Kemudian dilanjutkan pemberian uang pendidikan, pembinaan pendidikan sebagai penghargaan. Kami mohon perkenan kepada Yang Mulia Bapak Salman Al-Farisi untuk memberikan langsung kepada siswa-siswi tauladan didampingi oleh Direktur LPET
Annasiin Al-Makarram Kyai Muhammad Toha Fauzi STHI. Masing-masing siswa, siswi tauladan mendapatkan uang 500 ribu rupiah. Tepuk tangan untuk Bapak Salman Al-Farisi. Dan beliau punya niatan suci untuk selalu menjadi penyambung lidah rakyat. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sukses sesuai dengan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah janji beliau continue tiap tahun akan diberikan. Mudah-mudahan terus. Amin ya rabbal alamin. Salman Al-Farisi, alumni yang sukses, sekarang membina sebuah PT dan PR bernama Sumur Kandang. PR Sumur Kandang, Mas. Kemudian, berdiri dulu Bapak. Ada tambahan lagi nominal dana pendidikan untuk siswa-siswi tauladan dari saudara alumni juga, Nanda yang mulia. Agus Salam memberikan tambahan kebahagiaan untuk adik-adikku semuanya dengan nominal 250.000 per siswa-siswi tauladan. Saya mohon kepada saudara Bapak Agus Salam untuk memberikan langsung. Mudah-mudahan ini juga menjadi amal jariah. Bapak Agus Salam membina sebuah, merintis sebuah PR M1000. Mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas nama wali siswa dan siswi, kami ucapkan ribuan terima kasih untuk para donatur. Dan bukan maksud kami ingin riak, tidak. Tapi biar tambah semangat adik-adik belajarnya di kelas, biar tambah semangat lagi belajar dan mampu mempertahankan prestasi yang didapatkan. Kemudian masih ada lagi Bapak dan Ibu, tambahan dari alumni Pondok Pesantren An-Nasiin yang ingin berbagi dari kaum milenial, anak-anak muda. Tambahan dari grup Selamat Jaya, pengusaha kecil-kecilan yang pontang-panting cari cuan hanya untuk selalu berbagi dan rutin tiap bulan selalu berbagi kepada panti asuhan dan anak yatim. Kali ini juga ingin berbagi kepada siswa-siswi tauladan. Dan kami mohon kepada perwakilan dari SJ Selamat Jaya, Nanda Muhammad Rofiki Hasan, berkenan menaiki panggung kehormatan. Kasih tepuk tangan. Umroh.
Sebenarnya banyak yang telah memberikan kepada kita. Ada Nono Enjoy, tim Ngopus ya. Kemudian Mas Hilal Hidayat, Bapak Haji Rafi'i, Bapak Haji Raji, banyak-banyak. Kades Sali, Kades Kerujukan, Bapak Jamal, beliau juga ada di sini bersama perangkat desa. Terima kasih partisipasinya. Banyak pokoknya, banyak-banyak sekali. Bapak Ainur Ridho, Maruki Alirfan, Bapak Willy, kemudian juga Hilal Hidayat, Mas Hilal Hidayat, terima kasih. Yar beben taun, yar beben taun. Mali semangat kanak-kanak. Setelah diabadikan, sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih dan mohon perkenan kepada siswa-siswi tauladan berikut walinya untuk meninggalkan panggung kehormatan. Terima kasih banyak untuk para donatur yang sudah berkenan berbagi kepada kita semuanya. Bapak Ibu, ada yang spesial untuk tahun ini. Mengingat jasa-jasa guru yang tanpa pamrih, mengingat jasa-jasa guru yang harus digugu dan ditiru, yang ikhlas, bahkan ada salah satu guru setiap harinya berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 2 km hadir ke madrasah dan tidak pernah telat. Tidak pernah telat. Makanya ada orang dermawan, hamba Allah, yang ingin memberikan penghargaan selain beliau memang sudah menjadi gurunya dan muridnya sukses sampai saat ini. Pepatah mengatakan murid itu boleh pangkatnya lebih tinggi ketimbang gurunya, tapi jangan sampai lupa, jangan sampai terlena, tetap hormati gurunya. Begitulah alkisah kenapa hamba Allah ini ingin berbagi kepada gurunya. Makanya kami berikan penghargaan khusus malam hari ini di tahun 2023. Kami nobatkan guru senior. Mohon berkenan untuk naik ke atas panggung Al-Mukarram. Ashabal fadila wal karamah. Indahu ikhlas lillahi ta'ala. Al-Ustadz Abdul Tawab. Al-Ustadz Hasir. Al-Ustadz Abdul Hadi. Ketiga guru ini, sebelum saya masuk, bahkan saya ingat Al-Ustadz Abdul Hadi karena saya hafal rukun iman di tahun 86, saya langsung naik ke kelas 2. Beliau masih jalan kaki yang menaikkan saya. Kami mohon kepada Al-Ustadz Abdul Tawab, Ustadz Hasir, Ustadz Abdul Hadi berkenan untuk naik ke atas panggung. Kemudian untuk kaum milenial, memang Yayasan Anasiin memilih beberapa guru kreatif untuk turut menerima penghargaan malam hari ini. Kami mohon naik ke atas panggung juga untuk yang mulia Al-Ustadz Nasiruddin dengan Ustazah Marhamah. 5 guru kami mohon perkenan untuk naik ke atas panggung, akan mendapatkan penghargaan dari hamba Allah yang menamakan dirinya Bapak Salman Al-Farisi dengan nominal 1 juta rupiah. Allahumma salli ala Muhammad. Insyaallah manabi serabu mangken ka Al-Ustadz Abdul Tawab
Kak Ustaz Abdul Hadi, Kak Ustaz Hasir, insya Allah ki aku uruh. Kula bayi ni kaki mau reda. Kula ki mau reda. Ngereng, kami mohon kepada Bapak Salman Al-Farisi untuk memberikan dan didampingi oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Taha Fauzi STHI. 1 juta rupiah. Debuna Bapak Farisi sakoni kengkun malebi orang iargain. Terus terang katia Ustaz Abdul Tawab ni kata uning numpak sepeda. Alo mampah ni kabunari. Alo mampah keng tak pernah telat. Ahak ni kalillahi ta'ala. Benian benden ngoden. Ya Allah. Insya Allah bade si ampon S2 morede. Morede bade si ampon S2. Satu juta rupiah. 3 guru senior dan 2 guru kreatif. Mudah-mudahan lebih kreatif lagi untuk mengabdi di jalan Allah, membina dan sekaligus juga melestarikan lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan An-Nasihin. Terima kasih banyak Bapak Salman Al-Farisi. Dan tidak berhenti di sini saja. Masih ada lagi penghargaan untuk guru senior dan guru kreatif dari Bapak Agus Salam dengan nominal Rp300.000. Allahumma salli ala Muhammad. Saya mohon kepada Bapak Agus Salam untuk memberikan penghargaan. Oke, ampunnya pada ngaki. Matur sekelangkong, gurun nih kak gurun. Billahi gurun gula gini, billahi gurun gula. Iya gurun engkau iya. Ben gurun selain, insya Allah, insya Allah. Ah. Gula aduh aki ya bayi, mantari pada ngga sehat gurun-gurun gula saja. Cak gula. Kemudian masih ada lagi. Polanisia Ragi malam makin gak ada salah satu undangan pengusaha muda yang tergugah hatinya untuk memberikan namun tak ngibah e-transfer deh ke Pak Samsul ribari nampon nyumbang ete sarang aing sacokobo alhamdulillah. Terima kasih untuk saudara alumni dari Pondok Pesantren Nasihin Maruki Al-Irfan dengan nominal Rp500.000 per guru. Nah, enggak tahu saya tahu sebenarnya. Oh, tak usah. Bagi orangnya bagi. Kami mohon kepada diwakilkan kepada Bapak Bapak Maruki silakan. Male tahu asalam man ka guru na cai pon asatid nih kan. Male tahu reng asalam. Tak apa-apa. Ngereng-ngereng. Ngereng. Male eta mode red more de bade sukses. Terima kasih banyak. Tahun dateng mudah-mudahan ada yang bisa memberikan paket umroh. Amin ya rabbal alamin. Bagi guru-guru. Aku angkoki. Aksa umroh bekal dateng. Eca adeh, eca adeh. Jeregan style. Oh, silakan ditelepon, silakan ditelepon. Masih terbuka. Insya Allah doa guru-guru kita dijabat. Ditelepon ngereng, ngereng. Ayo berdiri.
Jangan turun dulu, masih ada dua hamba Allah. Marahama transfer kemarin. Oke. Terima kasih Ampon Lestari nelpon. Ada tambahan lagi dari pengusaha muda kembali. Alhamdulillah mantar bersenjen mumpul. Usahana berkah benikun benikunan berkah ngaber. Amin ya rabbal alamin. Ada ingin kembali membantu keikhlasan dari guru-guru kita yang datangnya dari Yang Mulia Bapak Haji Daris Salam PT Aksa Group Asap Wangi, memberikan kepada Dewan Guru dengan nominal Rp500.000 dan disusul kemudian nominalnya Rp500.000 dari saudara Muhammad Nuruddin Style Group Tim Ngopus Noe Noe Enjoy. Ngereng dasalena semolja Bapak Haji dari Salam sarang Muhammad Nuruddin. Nek alumni satu aja. Alumni satu aja. MC ada derengnya, where you? Banyakan boleh kemarin. Mantar beliau-beliau jujur usahanya adalah R1 rokok yang saat ini rokoknya alhamdulillah maju laris manis dan sekarang masih dalam tahap proses pengajuan ke Bea Cukai, jadi akan diresmikan semuanya, tidak ada R2, akan diresmikan semuanya. Jadi mohon maaf Bapak Dandim, Bapak dan Ramil, usahanya memang R2 sementara tapi masih TOD, tidak untuk dijual sebagai contoh aja. Jadi nanti akan diresmikan dengan PT-nya. Terima kasih, inilah Bapak Haji dari Salam dan Muhammad Nuruddin. Yang lain pemula-pemula R1, pemula R1. Izin akan kita keluar dari Disperindak. Pak Dari Salam, foto pengabadian diri di men. Oke. Motor sekelangkong stejena. Lebih lanjut mun ki beda boleh. Tinggal beda Pak Amake sana Osmar intihanan transfer deten kulit apa-apa. Demikianlah penobatan siswa-siswi teladan sekaligus juga penghargaan kepada guru senior dan guru kreatif di bawah naungan Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Yayasan An-Nasihin. Dari kami selaku pemandu kerja bareng bersama Silvana dan Sofian K, manakala ada hal-hal yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.